Terima kasih dengan rekan-rekan wartawan. Alasan kenapa maju menjadi nomor satu untuk Kabupaten Kawasulu. Jadi berdasarkan pengalaman saya selama ini di birokrasi, mulai dari bawah, dari kantor camat sampai camat sampai kepala dinas, artinya berbekal ilmu di birokrasi, juga pendidikan yang saya alami selama 33 tahun ini sebelum masa pensiun. Jadi pensiun masih 4 tahun lagi, 2023. Pada kesempatan inilah saya ingin ikut kontestasi di Kabupaten Kawasulu, ingin membangun Kawasulu dari pengalaman yang saya dapatkan. Itu yang pertama. Kedua, mohon doa dan dukungan masyarakat Kawasulu sekiranya menerima saya untuk maju. Saya bersedia dan siap untuk pensiun ini. Nah, ini menjadi alasan saya untuk maju. Kenapa saya pilih partai PDIP? Karena partai PDIP merupakan bagian dari pemerintahan yang berkuasa saat ini. Artinya program yang akan saya jalankan nanti kalau saya jadi bupati harus sejalan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat itu. Jika jadi, partai yang buka lagi, Pak? Insya Allah saya akan mendaftar semua partai yang membuka diri untuk didaftarkan. Setelah ini mau daftar kemana lagi, Pak? Ini saya ke PAN, karena dua partai yang sudah buka, PAN dan PDIP dan PAN. Saya juga terima kasih kepada PDIP yang telah menerima berkas.